بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف قدس الله سره: ما طلب منك شيء مثل اضطراري، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار. Tiada dituntut bagimu satu daripada Allah Ta'ala, dan tiada daripada lainnya seperti istifad ittirar yang telah menyegerakan akan segala pemberi kepadamu seperti zul dan iftikar. Artinya tiada dituntut daripada kita suatu seumpama ittirar. Mana Allah Ta'ala tuntut kita supaya kita menzahirkan sezahir-zahirnya akan fakir kita yang tak ada. Ittirar mana siddatul fakri. Bersangatan fakir, bersangatan berhajat, bersangatan merasakan hina diri dengan Allah Ta'ala. Itu dipanggil siddatul fakri. Wala asra' bil mawahib, dan tidak adalah secepat-cepat pemberian Allah Ta'ala datang kepada insan, kepada hamba tadi, kepada engkau, mislu zul wal iftikar. Seumpama engkau menghinakan diri dan engkau memfakirkan diri. Apabila kita fakirkan diri kita, hinakan diri kita, pantaslah asra' teman, terlebih pantas, terlebih cepat yang dapat makna kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula ittirar hamba itu, iaitulah menentukan segala sifat ubudiah. Ittirar hamba itu iaitu menentukan, memastikan segala sifat kehambaan hendaklah dipakai dengan kemas. Jangan dipakai tak kemas. Gebe-gebe tak nak. Kita pakai baju kena kemas betul kan? Ini baju fakir dengan Tuhan kena pakai betul-betul. Baju kehambaan dengan Tuhan kena pakai betul-betul. Barulah kita akan dijemput masuk ke hadrat Dia. Tidak, dia tak jemput. Ya. Masuk jumpa raja, kita pakai baju tak senonoh, tak panggil kan. Butang terbalik dia pakai. Ya. Baju tak masuk dalam. Macam-macam. Dia tengok tak kena, dia tak pergi masuk. Tu capur dia. Dia pergi masuk. Sebab apa? Tak cukup adab. Itu adab dengan makhluk. Tak ada hal. Ini nak cerita adab dengan Allah Ta'ala. Adab dengan Tuhan, kita kena fakir sefakir-fakir hati dengan Tuhan. Hina sehina dengan Tuhan. Merasakan diri tidak memilih apa-apa. Ya? Bahkan kita merasa kita di Allah Subhanahu, terikat dengan Dia. Yang rasa kita mengawal, bahkan kita rasa kita sentiasa dalam kawalan Dia. Yang merasa kita besar, bahkan kita menghinakan diri pada Dia.
Hamba yang macam ni mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ana inda zanni abdi bi. Ana munkasati qulubuhum. Aku di sisi orang yang pecah hatinya dengan apa maknanya pecah hati? Tak ada harapan lain, dia bergantung hanya kepada Allah. Mengharap dia kepada Allah. Kemudian ittirar hamba itu yang telah menentukan segala sifat ubudiyah, tahqiq. Tahakkuk bifaq lika yamudduka bi'inait. Tahakkuk bizzulika yamudduka bi'izzi. Tahqiqkan memandang fakir kamu, nasai kamu dibantu oleh Tuhan yang maha kaya. Tahqiqkan oleh kamu akan hamba oleh Tuhan yang maha, yang maha memiliki segala-galanya. Dan kerana demikian itulah, tiada dituntut daripada hamba itu satu yang terlebih besar daripadanya. Dan itulah asal manusia itu ditempatkan kita ke dunia. Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Yang menjadikan jin dan manusia melainkan untuk dia mengizharkan pengabdian dia kepada Allah Ta'ala, menzahirkan hamba dia kepada Tuhan. Dan kata Abu Muhammad Abdullah Ibn Manazin radhiyallahu an, bermula ubudiyah itu, kehambaan itu, ila rajak dalam tiap-tiap suatu kepada Allah Ta'ala. Tungguri kita seorang Abang Mursyid dan Naqsabandi dan Allah. Dia ajar mana kau nak pergi mohon dengan Tuhan ni. Walaupun kau nak pergi kedai dekat, kita tak kadang-kadang tak masuk. Boleh masuk lagi dalam kepala kita apa? Kita banyak sombong lagi. Nak pergi mana nak gerak, ya Allah. Minta. Hamba macam budak-budak lah tuan. Kita kena macam budak macam hamba, ya Allah. Hamba nak pergi sini, ya Allah, selamatkanlah kan. Minta bantuan dan segala-galanya. Dalam semua keadaan, apa saja keadaan, mengadu dengan Tuhan. Apa keadaan, mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita fakir, kita ni fakir, miskin. Apa makna fakir? Menghajat miskin kita dengan Allah Taala, fakir kita dengan Tuhan. Iaitu rojok dalam tiap-tiap suatu kepada Allah Taala atas hadil ittirar. Dan ittirar yang dituntut daripadanya itu, dan bahawa tiada menyangka hamba itu daripada dirinya sesuatu. Ya, hamba tidak pernah merasakan dia memiliki sesuatu daripada haul dan kuah. Dia tak merasa kekuatan ada pada dia, dan dia tidak merasakan akan daya upaya itu daripada dia. Bahkan dia duduk betul tepat dengan apa tersebut. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Perbuatan kita ni semua dijadikan oleh Ta'ala, tapi kita jangan-jangan dapat pandang tepat. Sebab kita masih terhijab memandang diri kita. Apabila dia lepas daripada itu, dia nampak haulillah quwwatillah betul. Dan tiada melihat bagi dirinya sesuatu. Tiada melihat bagi dirinya sesuatu. Tak ada apa pun kan. Kosong daripada segala asbab, padahal berpegang atasnya atau bersandar kepadanya. Sebab dia berpegang kepada Allah Ta'ala dan hanya bersandar dia dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Siapa nak merasakan tak nampak, dia akan sandar dengan Tuhan. Bila semua benda dah bersandar, tak ada apa lagi tu. Sana bersandar dengan dia, nak buat tu sandar dengan dia. Jadi kita ni tak ada apa tu. Hakikat ni semua ada milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah hakikat ni. Dan itu yang menjadi keimanan dan akidah. Mungkin kita nak pandang ke bayang, nak pandang. Sebab bayang nak pandang sangat, ada gangguan punya, ada hijab punya, ada dinding punya. Tentu tak nampak. Akhirnya pandangan dia tak nampak, dia jadi benda lain lah. Benda besar dia nampak, kecil tak ada kawasan. Benda kecil dia besar-besar kan. Jalan yang besar dia tak nampak. Ya? Perjalanan yang tidak dinilai itu dikejar. Itu jadi banggaan dia.
Jadi maknanya apa? Semua dah bertukar hakikat. Sebab apa? Silap pandang pandangan. Susah kata buta tuan-tuan. Kalau mata kita berpinau dah lain. Kalau mata kita dah berpinau, tengok nampak. Ya? Ha, satu nampak tiga. Dah gabung. Apalagi kalau buta terus. Na'udzubillah. Habis terus. Allah. Di antara orang yang buta, ya, orang yang bersungguh-sungguh pada benda yang dijanji dan cuai dengan apa yang disuruh, ya, itu sebab buta mentan. Ijtihaduka fima ruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi basir. Ijtihad bersungguh-sungguh kamu. Orang Kelantan panggil cawak kote yang ini. Nama cawak kote. Dia suruh ke kain. Bila nak banyak pokok, dia silang selip. Ha, orang panggil cawak kote. Mana kinayah dia akan buat sungguh-sungguh. Pada barang yang tuan dah jamin. Rezeki tuan dah jamin. Dia punya bersungguh tu macam tak ada Tuhan. Satu. Yang kedua dia taksir, cuai. Kewajipan-kewajipan yang begitu banyak, kita dengan Allah Ta'ala. Dia cuai, dia buat sambil lewat. Itu dia kena tu, dalilun ala intimasi wa silatim minkah, dalil mata hati kamu telah dibutakan oleh Allah. Ya. Bagaimana nak berjalan kalau mata sudah buta tentang ini? Ya. Allah. Kalau kaki sudah ditambat, mata sudah ditutup. Ya. Kaki rohani kita sudah ditambat. Ditambat dengan apa? Dengan dunia. Ditambat dengan nafsu. Habis jalan. Mata pula tak dapat memandang, tutup. Yang dipandang hanyalah benda-benda luaran saja. Ini masalah besar. Dan adalah ia seumpama menepati orang yang karam di dalam. Jadi itirar ni dikatakan bukan fakir, sangat-sangat fakir. Datul fakri. Bersangatan sangat fakir. Macam orang yang karam di laut, perahu dipecah. Dia pergi pula hari tu kebetulan seorang. Biasa pergi dua orang. Perahu kan. Pecah di seorang. Terkapai-kapai. Ketika kita macam mana. Hati dia bulat kepada Allah Ta'ala. Maka itulah pakaian setiap saat orang yang mengenali Tuhan. Orang yang arif yang mengenali Tuhan. Hati dia macam tu. Tiap-tiap saat. Bergayut. Gantung dengan Tuhan. Tak lepas. Dan dia tak memandang benda lain yang boleh menolong dia. Dia tidak beriat. Letakkan keyakinan pada makhluk. Bahkan dia letak bulat keyakinan dia dengan Allah Ta'ala. Antisipan itu. Seperti orang yang karam dalam laut, tiada dilihatnya bagi yang menolong dia melainkan Tuhannya. Ya Allah, ya Allah, kan kita kata hati bulat, menghadap, memohon, merayu, bergayut dia dengan pertolongan Allah. Itulah sifat orang yang arif setiap saat. Kita bila kena ni, bila terdesak air, kita lepas apa entah. Kebanyakan orang awam, ghafil yang lalai, itulah hati dia. Dia bersantung pada asbab, tidak kepada mesab di pula asbab. Dan tiada harapnya bagi yang melepaskan dia daripada binasa seorang lain daripada Tuhannya. Ya, dia tidak berharap selain dari Allah Ta'ala boleh melepaskan dia, boleh menolong dia, boleh membantu dia, tak ada. Walaupun pada zahir nampak orang bantu, nampak pada dia tak, dia tak pandang. Itu semua bayangan. Makhluk ni sebab Tuhan macam kita nak mudah faham, macam bayang. Ya. Gerak Tuhan, gerak bayang. Tuhan tak gerak, bayang senang. Ya. Mana apa yang kita buat, semua adalah penentuan dari dia. Ya. Apa sebab kita nak beralih makhluk yang sama taraf dengan kita. Kita meminta tolong hati kita, meminta tolong bulat rasa makhluk tu dia boleh memberi pertolongan. Ya. Pada hakikat, wasa kita. Sama lah macam orang dalam penjara, dua orang yang dipenjara. Masing-masing mengharapkan kawan dia melepaskan dia. Adakah boleh? Kunci bukan di tangan dia. Entah lepaskanlah, tolonglah. Entahlah, tolong lepaskan anak. Entah apa-apa. Jangan menjaga. Begitulah kita. Yang kita mengharap pada makhluk sama tentu. Mana harapan yang tidak akan memberi apa-apa. Bahkan yang memberi, yang sebenarnya, yang memegang segala-galanya. Ialah dia. Dan kata setengah orang yang arif, pemuda muttar itu. Orang yang berdiri antara kudrah Tuhannya. Ya. Antara kudrah Tuhannya. Mana sentiasa memandang kuasa besar Allah Ta'ala. Maka angkatkan kedua tangannya kepadanya. Dengan meminta.
Maka tiada dilihatnya antaranya dan antara Allah Ta'ala kebajikan yang mustahak padanya. Dia tidak pernah melihat kemustahakan dia untuk mendapat. Mana kita kata macam ada bayar deposit, tak ada. Tak ada mustahak apa ni kita mendapat rahmat semata-mata limpah kurni dia. Ya, tak ada mustahak apa kita ni. Ya, aduh. Mana tidak ada berkelayakan. Ya, tidak ada berkelayakan. Bahkan dia memandang dia jauh daripada Allah Ta'ala. Itu sifat orang muttar. Aku berkata, ya kurniakanlah olehmu bagiku, hai Tuhanku. Ya Allah, kurniakanlah. Dengan tiada sesuatu, dengan tak ada apa pun amal yang aku buat. Kena pandang macam tu. Dia pandang, ya Allah, berilah dengan berkat amal saya yang banyak ni. Wah. Dia tak betul. Dia pandang amal dia, dia dah habis lah. Dia kena pandang kurnia daripada Allah. Ada semua sifat yang kita kena pakai untuk pantas kita mendapat mawahib, iaitu kurniaan-kurniaan limpahan daripada Allah Ta'ala. Kalau tidak ada mawahib, habis. Biarkan serang tu habis lah. Hanyut dia tentang. Habis. Dan apa makna zul yang dikatakan wala asra, wala asra bil mawahib ilaika mislu zul wal iftikar. Ma makna zul? Apa makna zul, zul dan iftikar? Iaitulah dua pekerjaan yang lazim ia baginya. Dan kedua itu mewajibkan ia bagi menyegerakan kurnia Allah Ta'ala kepada hambanya yang bersifat dengan keduanya. Ya, kita menghinakan diri, hati batin hati kita rasa kita sehina-hina orang. Ya. Sehingga kalau dia tengok dengan anjing pun dia rasa anjing diri baik pada dia. Kita tengok anjing kita puah. Najis anjing kan. Ketua seorang orang saleh, waliullah juga. Dia berjalan, dia angkat jubah dia kan. Dia langkah-langkah takut terpijak hati anjing. Kebetulan anjing tu ada kat situ. Allah Ta'ala ajar dia dengan anjing tu. Anjing tu bercakap, wah tai, aku sejemput bukan main kau elak lagi. Dalam perut kau tu berlambat najis gitu. Dalam perut kau tu penuh dengan najis yang lagi kotor nak menghadap Tuhan. Laung wali intran. Ya, laung wali intran. Itu Tuhan ajar kekasih dia macam-macam. Anjing bercakap macam tu. Kita jumpa anjing, anjing salah kita ada. Ini macam-macam. Allah. Jadi kita memandang diri kita tidak ada kelayakan untuk mendapat maknanya apa? Kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Sebab kita pandang kita kurang, kita pandang kita jauh, kita pandang silap. Ini tidak kita perasan macam dah bagus. Kita perasan macam dah banyak, macam dah betul. Itu satu kesilapan besar. Yang melahirkan sifat yang dimurka oleh Ta'ala ialah al-ujub. Ya? Yang dia pergi atas lagi parah. Cakap pun cara orang takabur. Gaya pun cara orang takabur. Dan kata si Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu, sengaja pada wali abdan, tiada juga menzahirkan hamba itu akan fakirnya kepada Allah Ta'ala dalam waktu mendoa. Bila dia berdoa, dia Allahumma, dia rasa fakir dia dengan Tuhan, hina dia dengan Allah Ta'ala. Ya, pada suatu melainkan firman Allah Ta'ala bagi malaikatnya, jikalau tiada ia tiada tertanggung pada kataku, nasihatku jawab akan dia labbaik. Jadi, ya, kalau dia boleh tanggung, dia kata dia fakir, dia berdoa, dia menzahirkan ana fakir, kan? Ana ni miskin, ana fakir, ya Allah, aku akan jawab dengan kalimat labbaik. Tapi tak boleh tanggung, kalau aku cakap labbaik kan tumbang. Ya. Itu suara itu dia dengar, bukan suara Tuhan. Tuhan jadikan daripada suara. Ya, jadi kata Allah menyambut tadi. Macam mana Nabi Musa AS kan? Wa kallamallahu Musa takliman. Nabi Musa berbicara dengan Ta'ala dengan cara yang sungguh. Maka apa yang didengar Nabi Musa? Dua pendapat. Mengikut Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Asy'ari yang didengar Nabi Musa ketika dia bernajat,
ialah sifat kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Dia dengar derek atau nak bukaan. Ya, itu satu pendapat Asy'ariyah. Mengikut pendapat Maturidiyah, yang didengar ialah suara, suara betul, yang dijadikan pada hawa di udara, yang mana suara itu dijadikan oleh Ta'ala, bukan suara Tuhan. Satu suara ketuhanan, mana suara yang Tuhan jadikan, yang dia ini mutabakah dengan kehendak sifat kalam pada azan. Jadi kalau dibukakan suara macam itulah, dia zahir Tuhan jawab dengan suara labbaik tombang ni, hancur dia. Ya, Nabi Musa dia bila tanpa lama tajan dil jabal, ya. Jadi Nabi Musa apa? Tersungkur sembang. Allah. Kita lihat Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala berkata, kalau sekiranya kau boleh lihat pada unzur ilal jabal. Lepas ini setakar ramakan upasa patara ni. Kau tengok pada bukit Tursaina tu. Kalau sekiranya dia tetap, dia tidak berubah, kau akan dapat melihat aku. Balamma tajalla ya wa harra Musa saifah. Bila Tuhan tajali ya dekat bukit Tursaina, hancur dan tersembam Nabi Musa pingsan. Nabi Musa ni garang. Pergi mau dia boleh paut dia. Segi fizikal pun dia kuat. Bukan sekadar jiwa dia kuat. Badan pun gagah. Ya, dia boleh angkat tutup telaga yang besar tu. Orang berangkat dekat 10 orang dia cangking sebelah tangan. Ketika anak Nabi Syuaib alaihi salam ya, mengembala, menolong Nabi Syuaib alaihi salam mengembala kambing. Sebab tidak ada Nabi melainkan dia mengembala. Dan sifat kepimpinan tu ada. Jadi bila sampai dekat nak petang, orang ramai pergi minum air. Ini Nabi Syuaib atau akhlak dia ada. Dia tak campur dengan orang ramai. Tunggu dah habis orang boleh pergi. Jadi Nabi Musa terkati tolong buka kan, diangkat tutup sebelah tangan ni kan. Terpekanjat orang nak angkat ramai tutup kan. Itu luar biasa kekuatan fizikal Nabi Musa AS. Tapi bila Tuhan tajali tersembam pingsan tu. Waharra Musa saika. Ya, tersembam Nabi Musa pun hebat. Tuhan nak tajali bermakna apa? Tak boleh lihat. Kita tak boleh lihat atas dunia dengan mata kepala kita. Tak tertanggung. Tapi Allah Ta'ala nak tajalikan, kalau dia boleh tanggung, aku akan tajalikan. Ya, labbaik je, tak apa jadi. Hancur. Bukit hancur. Bukit tak sanggup menanggung, berkecai. Allah. Tapi kesan dia tu kan dia. Cuba bukit Jabal Tursaina kan, batu-batu dia tu kesan tu dia. Pancaran nur Tuhan tu, terlekat. Pokok gesam kecil-kecil kan. Ya, pancaran untuk melekat gambar pokok dalam batu. Dia dah balik, dia bawa balik. Panjat buku Tursaina kan. Belah sini pun dalam batu tu ada gambar. Gambar apa batu? Bumbuk kecil gesam tu ada terjadi. Pum, melekat kan. Dia bawa balik. Dia pilih-pilih buat cincin jual. Niaga je kerja. Kerja peniaga budak. Allah, Allah. Atau kata si Sa'al bin Abdul Aziz tadi, kalau dia mampu, aku tak jalikan dia, tak boleh mampu, dia pengsan nanti. Maka adalah alamat fakir kepada Allah Ta'ala itu. Tiada dilihat baginya wujud. Atau mana fakir. Tiada dilihat baginya kewujudan. Dia rasa macam ni. Mata kepala nampak. Siapa kata tak nampak, kalau depan nampak, kan? Bohong. Bukan mata luar, mata dalam. Ya, perasaan itu. Tak ada. Macam orang bercinta lah kan. Tak ada aku rasa seorang melainkan kau. Wah. Dalam dunia ni tidak aku nampak melainkan kau seorang aja. Orang badan bohong. Kau nampak lain? Tak, dalam. Kita nak bayangkan macam mana orang bercinta kan. Kuat cinta tu. Dia pandang orang lain macam tunggu kayu je. Dia nampak dia punya mahbubah. Kekasih dia nampak. Kan? Itu cinta dengan makhluk. Ini dengan siapa kan? Bukan makhluk ni. Itu sebab lenyap. Ya? Kerazatan dia menghadap Tuhan. Lenyap yang lain kan. Ini dirasakan pada orang diberikan ahli azwaq
dapat rasa dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah. Maka adalah alamatnya fakir kepada Ta'ala. Itu tiada dilihat baginya wujud dan tiada ijad. Tak ijad menjadi pun dia tak nampak. Tak Tuhan. Ini orang yang dibukakan. Di muka syafah. Inilah kasyaf yang paling besar. Dia panggil kasyaf maknawi. Adapun kasyaf suri luar ni nampak hati orang lah. Boleh tengok sana lah. Itu tak ada pun tak apa kau boleh ada. Dia nak satu je, terbuka kita dengan dia je. Ha, itu kelezatan dia, kenikmatan dia, luar biasa. Dan adalah alamatnya fakir kepada Ta'ala itu, tiada dilihatnya baginya wujud dan tiada ijad sertanya. Ini biasa diamalkan bila entah ni. Contoh tak ada baca maksurat. Ada kan? Semua tu. Doa maksurat tu mana ni? La amliku syai. Aku tidak memilih akan suatu. Itu doa Rasulullah kan? Dalam maksurat ada tu. Ya, semua tu. Bacaan. Kita tengok. Contoh tengok terjemah. Semua tu mengizharkan fakir dengan Allah Ta'ala. Ya, bacaan-bacaan maksurat kita baca tu. Kita tengok ada terjemah dia. Semua mengizharkan fakir kita dengan Tuhan. Ya, kita tak memilih apa. Ya, tidak ada. Kita melainkan dia saja. Memandang-mandang benda tu. Itu disuruh supaya manusia sentiasa sedar bahawa dia adalah hamba, ya, yang sentiasa meraih, bergantung, berhajat dengan dia. Habis. Jadi perkara yang besar dituntut ialah kita izharkan fakir dan akan menjadi pantas sampainya bantuan Allah apabila seseorang izharkan kehinaan dia dengan Allah Ta'ala. Sebab itu dua beza dalam sirah. Kalau kita lihat dua peperangan Badar dengan Hunain, beza tak? Beza lah tuan-tuan. Perang Badar, Rasulullah menzahirkan fakir dia sampai Sayyidina Umar kata, jadilah ya Rasulullah, doa engkau tidak ditolak oleh Allah. Sampai ridak Rasulullah terjatuh. Rasulullah angkat tangan tinggi, ya. Semalam malam ni tak tidur tuan-tuan. Rasulullah bernajat habis-habis menzahirkan kefakiran, memohon bantuan Allah Ta'ala. Tunggu besok datang bantuan. Ya, bantuan yang menggemparkan masyarakat Arab ketika itu. Gulungan yang sedikit mengalahkan ni apa? Yang banyak. Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan kasiratan bi'iznillah. Banyak gulungan sedikit mengalahkan gulungan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pum, meletup. Ada sahabat pun nak angkat pedang di kepala musuh dah tercabut. Ya. Tanya lepas perang kau nampak musuh apa? Ada dalam 6-70 orang ni. Padahal seribu kan. Yang musuh pula tuan pusing dia nampak musuh besar. Yang kepala dia pakai langit pada macam-macam. Semua bantuan daripada Ta'ala. Ya. Macam-macam tak nak bantu sekejap. Dalam badan macam-macam benda pelik berlaku. Sebab apa? Tuan bantu. Berlainan Hunain. Ketiga, terbalik, angka terbalik. Umat Islam lebih ramai, tentera Islam lebih ramai daripada tenteramu musuh. Bila tegak je hati, kalau kita apa, ini sekali round ni. Ini sekali round, habis. Bergonggah ketiga round pertama. Bila Rasulullah bernajat balik ketiga itu, barulah. Dan tersenaraikan dalam Al-Quran. Diabadikan bacaan sampai hari kiamat. Iz'a' jabatkum kasratu. Ketika kamu rasa ujub dengan banyak kamu, Tuhan tak berkenan. Tak nak. Menzahirkan fakir tu pakaian kita. Siapa pakai uniform dia, dia tidak akan dimurkai, ya. Dia prebet, pakailah prebet kan? Nak pakai general ni boleh kan? Masuk sojar nak pakai general ni baju. Kan dia orang jelin macam ni. Dia ni dah hilang akal tu. Jangan pakai uniform orang lain. Uniform kita apa? Fakir, hina, daif, lemah. Itu fakir uniform kita. Yang pakai orang lain. Silap pakai dapat murka. Laula annaka la tasil ilaihi illa ba'da fana'il masawik wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abadan. Ini semangat.
Ini satu semangat kepada kita. Cas semangat kita. Jangan ada putus asa. Kadang banyak kita, uish, ni jalan wala ni besar, mana kita boleh sampai. Jangan cakap itu. Kalau kita cakap macam itu, seolah kita melemahkan kuasa besar Tuhan. Banyak wali besar. Tuhan tarik bukan jadi orang saleh biasa, mencacak makam dia tinggi. Dan sampai usul ilallah, sampai makrifat sebenar Tuhan. Sini satu, tasliyah memberikan kegembiraan kita. Lau annaka la tasilu ilaihi ila ba'da li fana'il masawi. Dikala bahawa engkau tidak sampai kepada alam melainkan kemudian daripada fana segala kejahatan, habis bersih hati kita sesuci-sucinya baru sampai. Jawab dia, takkan sampai seorang. Ya, siapa nak dapat bersih sebersuci melainkan Nabi darah Rasul. Ya, mana ada ulama, mana ada uliak yang tak ada salah. Nak cari salah ulama ada? Semua ulama ada salah. Mana ada manusia tak ada dosa? Ya. Tapi dia suruh cari yang baik, yang baik. Sebab tu adab dengan guru, kita jangan semak guru punya kejahatan. Ya, kalau semak memang ada. Mana ada guru tak disilap? Mana ada guru tak disilap? Ya. Mana ada alim tak disilap? Semua ada silap. An-nas la yakhlu 'anil khata' wan nis. Manusia selama nama manusia, dia tak sunyi daripada silap dan terlalai, terlupa. Memang ada. Tapi Tuhan buka lah pintu dia untuk sucikan balik. Istighfar wa taubat. Ya. Kenapa kamu pandang kesilapan orang alim? Kamu tak pandang dia punya rojok hati dia memohon ampun dengan Allah. Kau pandang tu. Kenapa pandang orang kau cari, apa tu kau barrelkan pula. Ulama tu pula yang berjuang agama, kau tembak, kau nak mampus ke dia. Kan lebih baik kau pandang kebaikan dia. Kau tidur, dia bangun malam. Ya, kau tidur, dia bangun malam. Ya. Kita pergi luar negara melancung, dia pergi luar negara mesyuarat. Mesyuarat apa? Gerakan Islam. Balik kanan rumah 3 hari tak sampai rumah. Balik sampai Malaysia, mesyuarat lagi. Dah sampai Terengganu tu tak masuk rumah lagi, mesyuarat lagi sana sini. Itulah Tunku Haji Abdul Hadi. Yang dia orang lanyak dalam biru. Yang lanyak tu semua babi dan anjing. Ya, yang lanyak tu guru tu ialah babi dan anjing. Buta mata hati dia, tak kenal para ulama. Tuan guru saya seorang wali tuan-tuan. Tuan Syedi Syed Faiz tuan. Wali tuan. Guru dia aku dia. Siapa guru dia? Tuan Sidi Abdul Rashid Padara dia. Alim 35 ilmu, alim 4 mazhab, hafiz Quran, ya, wali besar. Dia kata Syedi Syed Faiz tu. Ya, ataupun semua. Ini sengaja daripada apa? Min ahli al-kashfin. Ahli kashaf. Banyaklah keramat yang saya cerita lah. Ya. Dia sendiri lalu, dia rusila dia lalu. Dia tak pernah lalu. Tak tahu rumah tu. Dia berhenti. Kan? Dia tunjuk anak murid tu rumah wali. Kan? Dia tunjuk rumah Tuan Kau Jadi tu rumah wali. Kan? Dia duduk dah berhenti makan ke tulang depan, tanya kedai tu rumah siapa. Tu rumah tu. Tuan Kau Jadi. Wali kenal wali. Kan? Kau yang tak kenal wali, kau pergi sebut lanyak tu. Dia main hadi-hadi dengan belum bapak. Kan? Orang hajau. Kena laknat. Kan? Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal. Ulama akan datang zaman umat, besok akhir zaman dia datang. Mereka lari pada ulama. Kenyataan ulama tak dipakai, ulama digembat, ditali macam-macam. Maka payah bertali humullahu bisalah satil balayat. Dia akan ditimpa 3 balak besar. Yang pertama, yurfa'u al-baraka min kasbihim. Atau angkat keberkatan dari usaha dia ada. Dia buat apa tak ada berkat dalam hidup dia. Yang kedua, saniha isallitullahu sultanun jairah. Tuan taslit, tuan dendera mereka dengan pemimpin yang jahat-jahat. Nampak? Janji bukan main, pembohong. Dan ketiga lagi besar, yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Dia keluar daripada dunia tak ada iman. Hei penjajah ulama, engkau nak mati tak ada iman ke? Kalau engkau nak mati tak ada iman, nak kekal neraka, engkau teruk kalau kerja rumah tu. Teruk tuan-tuan, macam-macam lagi ni. Tapi kita tak boleh nak tolak. Dan memang benda ni akan berlaku. Sebab ini amaratus sa'ah, tanda kiamat. Itu tanda kiamat. Nabi dah sebut akan berlaku. Dan benda itu berlaku. Itu menandakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap akan berlaku. Cuma kita berhatilah. Bila ada gulungan-gulungan macam ni, ada masalah macam ni, kita kena jaga. Supaya kita jangan jadi rosak benda ni. Ni ulama' dia cari salah kawan. Cari salah kawan.
Yang baik kawan tu banyak. Dia pergi bawah pokok mangga, kan? Dia cari yang busuk, yang sebiji busuk cari. Ya, yang beratur-atur buah cantik-cantik dia tak ambil, dia ambil busuk. Sebab apa? Kepala dia busuk. Mana pokok mangga yang tak ada buah busuk? Tak ada sebiji dua mata melawas ada juga kan. Walaupun buah dia baik, bakar baik, mesti ada sikit. Itulah manusia. Mana cari semua? Nabi Rasul, sifat ismah yang maksum tu tak ada kat kita. Walaupun dia wali, kan? Martabat dia wali. Tapi dia ni ada silap juga. Silap tu biasa sifat manusia. Kau pandang dia punya silap apa? Kau tak pandang dia merayu kepada Allah Ta'ala. Dia memohon ampun ke Tuhan. Malam-malam dia menangis. Tunggu saya, mursyid saya tuan-tuan. Dia kata aku nak usul illallah. Kata, air mata aku, dia kata, dekat satu jak. Kita air mata kita secawan tak sampai lagi. Kan? Tiap-tiap malam menangis. Meraung, minta dengan Ta'ala pembukaan. Minta ampun dengan Tuhan. Menangis-nangis tuan-tuan. Tiap-tiap malam tu wirid dia orang. Kan? Mencurahkan air mata di malam hari. Kan? Kitratani la yam. Titisan yang takkan disentuh api neraka. Satu titisan darah yang syahid pada jalan Allah. Yang kedua, air mata yang rindu dengan Allah dan takut dengan Tuhan. Tuhan ke mahan, kan? Kau kerja kau lanyak air. Oh, sebab apa? Jadi barwa. Kan? Barwa apa? Anjing dan babi. Tahu? Di apa orang panggil? Anjing orang panggil apa? N per babi orang panggil apa? DAP. Jadi baruah DAP, baruah anjing dengan babi. Allah, ni golongan apa main munafik ini kan. Dahsyat dah ini. Allah. Jikalau bahawa engkau tiada sampai kepada Ta'ala melainkan kemudian daripada fana kejahatan, ya, dan hapus segala dakwamu. Mana tak nampak fana terus. Kau baru sampai, kata. Jawab dia, nasaya tiadalah sampai engkau pada selama-lamanya. Ya. Lam yasil ilaihi abadan. Ha. Ada satu ulama, tapi tak disebutlah. Ulama sirah terkenal kan. Tapi kita satu ucapan dia, tak apa sedap. Tapi dia memang hebat. Ha? Dia memang hebat. Dan dia mati syahid. Kan? Syahid dia mati. Sebelum mati dia ada cerita, aku telah berbau-bau, dia kata, bauan syurga. Dia tengah mengajar, pum, dia tembak syahid di Syria. Tapi ada kalam di sikit, dia ada kalam. Aku, dia kata, bukan tak ambil jalan, aku nak tengok betul-betul yang buat. Mana nak cerita tu, tuan-tuan? Nak cari yang betul-betul bersih tu Rasulullah SAW. Ha, ulama pun kadang-kadang dia ada kesilapan. Ya. Dia nak cari betul jalan, tengok nak cari yang betul-betul warak, yang betul bersih, yang betul-betul sebagai mursyid aku. Tuan cari bagi kiamat, tak jumpa. Ni dalil. Dia ada syarah hikam, tapi dia tak perasan ke benda ni. Laulaka, ya, laula annaka la, lau annaka la tasir ilaihi illa ba'dar fana'il masawi wa mahwi da'awi lam tasir ilaihi abadan. Maknanya kalau engkau nak, tak akan sampai ke Tuhan semulanya kena bersih fana il masawi, kosong, zero dosa yang kau tak ada, ya, da'awi pun zero, kosong, baru sampai. Jawab dia, lam tasil ilahi abadan, tak ada seorang boleh sampai ke Tuhan melainkan sampai tu tarikan dari jazbah. Tuan tengok dia ni bersungguh-sungguh, tapi kesilapan ada juga kan, sungguh-sungguh tuan tarik lah. Tu kena tak nak, Allahu yajtabi ilahi mai yasha, tuan menarik akan orang ni kena. Jika kita nak tunggu habis bersih betul, nak tengok cik guru, aku nak cik mursyid lah. Nak cik mursyid, aku dah bersih betul-betul. Kau cari yang pakai kiamat, kau tak jumpa. Sampai kiamat, kau tak jumpa. Mana ada manusia tarak Rasul? Mana ada manusia tarak Nabi? Ha, kalau ada tarak Nabi, tak tahu lah kau akan aku Nabi akhir zaman pula lain selain Rasulullah SAW. Lah Nabi ya ba'di. Tak ada Nabi selepas aku, kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi tarak mursyid, jangan kau nak cik rumpah bersih, tak jumpa kan. Kadang-kadang dia tengok, tu guru ni tengok. Inilah Tok Guru ni, kau pandang yang buruk, yang baik kawan, kau tak tahu. Kau pandang Tok Guru tu punya sikit, sikit aja kesilapan itu, kau menghapuskan pandangan dia yang hebat dengan Ta'ala lebih tinggi lagi. Ya? Dia malam-malam kadang tak tidur, tuan-tuan. Ya? Berdamping diri dengan Ta'ala. Yang tu kau tak pandang. Kau pandang yang sikit. Ya? Dapat pula wali-wali suruh tutup, tuan-tuan. Dia suruh tutup. Lagi orang nak kenal ni, lagi dia tutup. Kau nak tengok kebaikan aku ni, nanti tu. Wajib pun datang, dia beli makan banyak-banyak, dia makan macam orang lapar depan raja. Raja kata ni, wali apa makan macam ni? Wali pun balik. Wali balik, dia kata, alhamdulillahillazi sarafaka anni.
Segala puji bagi Allah telah memalingkan engkau daripada aku. Pergi baliklah engkau nanti. Zazam nak tengok baik orang, nak tengok jahat orang, buat apa. Kan, kita tu suruh tengok baik orang, pandang jahat kita. Jangan pandang baik kita, tengok jahat orang. Itu nak maut. Sila pandang baik orang, jangan pandang baik kita. Ya. Pandang kesilapan kita, pandang kekurangan kita, jatuhkan diri kita, downkan diri kita. Tadi sebutkan fakir, pandang hina kita. Baru Tuhan angkat. Ini orang semua kita down kan. Ya? Kita pula kita angkat, kita hebat. Ah, itu nak cari maut, cari naas. Orang macam ni memang tak sampai ke Tuhan sampai bila. Apa itu ceramah kita sebut orang punya baik, orang punya jahat, ini macam ni. Itu dalam bentuk umum. Dia lain dan. Ya? Bentuk umum lain. Bentuk umum menorak mudarat umum. Ada yang kita cerita ni dalam bentuk individu. Individu, kita tutup je lah. Serah ke Tuhan, tegur pun cara baik dah. Adapun umum dia buat kejahatan menyebabkan habis orang semua rosak, itu disuruh menolak darul mafasid muqaddaman ala jalbil masa saleh. Menolak kemudaratan umum tu disuruh. Kalau kita tak nyatakan pula habis rakyat hancur kan. Nah, itu tan tajuk dia banyak tajuk, banyak sudut kena perhati. Ha, dia tak sama tu. Ada sama mursyid Naqsyabandi kan. Kalau tuan-tuan jumpa dia, dia seokok tu. Budak-budak berdetik je hati tu. Busuk apa untuk okok ni. Dia tu cakap, kalau kau nak tak nak berbusuk, kau pergi pada aku. Kau nak duduk sini, kau ikut aku. Dia tu. Kalau ni pun bau busuk dalam perut kau, tu lagi busuk. Dia tu. Oh, laung budak. Dia terhubung dalam, dia habis. Kadang dia tutup saja. Dan. Ada di Kedah seorang wali besar ulama besar tempat rojok Ustaz Fadil arwah ni jawab tu ngaji Umar Zuhdi kan ni. Kita baca kitab hikam dekat Surah Jasan apa tapi Sibian macam Ibnu Ruslan kan. Dia tak pernah sok pun tapi dia bandau di sam ni kau bandau kau mati sok aku kadang-kadang dia tutup kan dia tak nak orang pandang ni macam-macam cara ni kan ayo boleh ke tutup tu. Ha, buka dalam kitab Iqazul Himam dia bahas. Nak menjaga kerosakan dalam lebih besar. Kan? Maka walaupun dibuat tapi jangan sampai berikat haram. Ya, berikat makruh. Kan? Ada perbahasan panjang. Berbanyak perbahasan yang kita kata rekam. Kan? Dia nak cari mursyid dia orang yang bersih. Mana dia nak cari orang. Dia ada Nabi akhir zaman. Gitu. Apa sahaja? Yang bersih itu Nabi SAW. Nabi je Rasul yang bersih. Kan? Ha, nak cik busi untuk keliuk, nak cik musik-musik. Ha, tak jumpa jawab ni kan. Satu, yang kedua, dewan ni lagi suka tutup. Ya, kau nak tengok, dia tutup lagi, dia buka, bukan-bukan. Ya. Ha. Sebab apa tu? Ha, kerana ia sifat yang lazim bagimu. Tiada boleh tanggal daripadamu. Apa kekurangan tu? Melainkan dengan menghilangkan wujudmu. Kita mati pun hilang dan. Ha, tetapi jikalau engkau fikirkan, nascaya kau dapat segala kebajikan itu kejahatan. Kalau kau fikir betul, kau akan nampak kebajikanmu itu kejahatan itu lagi baik. Ya? Sebab nafsu dimasuk dalam ibadah. Sebab ibadat kita jadi kejahatan. Ha, itu lagi baik kau fikir. Wujud, riak, semua macam-macam masuk. Yang itu kau bersihkan lagi baik. Ha, dan segala hakaikmu itu dakwa. Hakikat kita ni dakwa banyak. Apa mana dakwa? Ru'yatun nafs, memandang diri. Itu mana dakwa. Batu kata Rabi'atul Adawiyah, tarikuna tarku mulazahatul aman, la tarkul aman. Jalan kami ma'asyiral muhakkikin, ma'asyiral ialah meninggalkan memandang amal. Pandang tu jangan. Amal kena diperkasakan, pandang jangan. Pandang semua daripada dia. Dia yang murniakan, yang pandang kita. Ha, jadi banyak kita punya amalan masuk dakwah. Sebab apa dakwah? Kita pandang diri kita. Ini anak buat, ini anak, ini anak, namun faham tanah. anak. Dia tak nak anak, dia nak dia, huwa. Huwa Allah. Dia Allah Ta'ala. Bahawa betul. Kerana tiap-tiap satu itu kembali kepada sifatmu. Dan demikian itu kehendak jauhmu. Ya, kita pandang kita, maka kita jauh kita dalam tiap-tiap hal daripada Tuhan.
ya. Semakin jauh seorang apabila dia memandang. Sebab itu dalam kitab apa nama Tambih Subyan, dia punya warak tu, nama kitab pun Tambih Subyan. Dan Subyan ni budak-budak, padahal makam tinggi itu bahas tu Ibn Ruslam punya kitab. Iza kharaj, iza ya kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, maka sampai engkau kepada Allah. Itulah maksud ni. La haula wala quwata illa billah. Lalu, jangan pandang haul gitu tuan. Ya. Ini bukan main lagi. Wah, semenjak saya ni kau capa tuan. Kita ni makhluk yang hina di hina fakir dengan Tuhan. Terus kata Allah Ta'ala, Rasul Allah Ta'ala kan. Kita pun kalau orang cakap besar, kita dah apa? Meluat tengok. Dia, saya apa saya. Ya? Ha, kita sendiri pun suka orang yang sifat tawaduk. Apatah lagi Allah Ta'ala. Ya? Ha. Dan kata setengah mereka itu bahawa tiadalah sah hilang barang yang ada ia tabiat daripada kejadiannya. Ya. Sifat asasi kita mana nak hilang kan? Ya. Kita cakaplah Arab bergabung kan. Tak ada sikit pun dia punya apa slang Arab betul. Tetap dia Melayu kan, dia tak jadi Arab. Dia cakap orang putih, faham Mak Salih kata. Macam Mak Salih tu. Dah, dia tetap Melayu, dia tak boleh ubah Melayu. Asli dia tak boleh ubah. Kan? Tetap Melayu juga. Warna coklat kan. Dia tak boleh ubah. Cakaplah bergabuk, cakap Arab bergabuk, cakap orang putih. Tak, dia tak lewat. Dia tetap Melayu. Itu maksud dia. Ya. Tabiat kita tentang. Ini orang tabi. Kita tak boleh mengelak. Ya. Maknanya itu sebagai apa? Nak menzahirkan fakir kita lemah dengan Tuhan. Sebab itu bila kita buat amal saleh, kita pandang ni kurni dari dia. Kul bifadlillah wa birahmati fa bizalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad SAW, bifadlillah, semua kurni Tuhan. Kasih sayang dia bagi kita dapat amal. Dan bila kena maksiat pula, pandang apa? Al-Qahri, sifat kahar Tuhan. Ya, kita nak tanya-tanya, pum, terkena maksiat. Pandang, inilah kekerasan Allah. Kau kawal, kena juga. Itu hakikat. Syariat dia, tuntut dia apa? Cepat istighfar dan taubat. Itu keadaan dia. Itu sahajalah. Sebab orang bila pegang pada dia amal dia, bila dia buat amal, dia kena maksiat, dia jam. Dia kena maksiat, dia jam. Allah. Bapa dia malu ke orang? Nanti orang kata, aku apa pula? Dia pandang orang dan Aulia tidak. Dia kena masyarakat cepat dia balik kepada hadrat Allah. Dia memandang Al-Qahr. Dan hanya senyap hamba melihara amal pada segala sifat yang jahat. Maka bau sembarang yang dalam asal kejadian itu muhalun bahu ilang. Muhal makna mustahil. Bahu ilang dia melainkan dengan adamizat. Melainkan dia mati pun dia tak ada buat silap. Bukan suruh kita buat silap. Ini bukan makna suruh buat silap tak. Mana ceritakan hakikat diri kita. Insan lah. Dibalut dengan kesilapan. Dibalut dengan kekotoran, kelalaian. Sebab tu Allah buka dua pintu. Pintu taubat dan istighfar. Sehingga dalam hadis sahih yang mengatakan, kalau tak ada dalam dunia ni, mereka semua orang yang taat semua. Satu maksiat tak buat, Tuhan akan mati ke ni. Tuhan ganti satu kumpulan manusia yang ada melakukan dosa. Lalu dia memohon keampunan. Lalu Allah Ta'ala zahirkan sifat dia Al-Ghaffar. Yang maha pengampun. Dan kalau tak ada dosa, macam mana Tuhan nak zahirkan sifat dia? Dia adakan orang yang berdosa, kemudian orang terminta ampun, dia berikan keampunan. Teman-teman, hamba yang Tuhan kasih, hamba yang cepat meminta keampunan dan taubat kepada Allah Ta'ala. Itu sifat dia. Ya. Sebab darajat paling tinggi, maksum. Yang kedua, mahfuz. Bukan mahfuz umur. Tuhan nak Pak Umar. Pak Umar sana, bukan Pak Umar sini. Ya, mahfuz maknanya orang dalam kawalan. Tapi dia tak cecah darajat maksum. Iaitu para sahabat. Dia berdosa ada silap, tapi silap dia super tak silap. Sebab apa? Dia cepat basuh. Ya. Bahasa seorang sahabat, dia mengerjakan dosa kecil, lalu pantas dia berjumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, binasalah hamba hari ini. Wasak binasalah. Rasulullah kata, apa yang kau lakukan, dia pun ceritakan. Rasulullah tanya, dah semayang berjemaah? Dah, dosa engkau dah dihapus kau. Bermakna dosa dihapus dengan ibadat, dosa ke? Kecil. Tapi dia punya sikap. Dia kata binasa dah hamba, ya Allah. Rosak dah hamba hari ini. Ah, itu sikap dia orang. Itu sikap orang mahfuz. Ya, orang yang dipelihara batin hati dia. Sentiasa cepat menyucikan kesilapan dia dengan Allah Ta'ala. Itu dia antara dia lah.
Dia nak cari mursyid bersih macam Nabi ke ni? Ya, ada kena. Memang ada syarat dia. Masyayikh mursyid ada syarat-syarat. Dan, tapi jangan kita nak cari yang bersih beliau betul langsung dosa pun tak ada. Yang dia kata, lam tasil ilayah abadan. Kamu takkan sampai selama-lama. Dia kata siapa tu? Ibn Atha'illah As-Sakandari. Pakar kerohanian dan danik. Doktor pakar kerohanian ni. Wali besar. Ya, Ibn Atha'illah As-Sakandari. Kata sallahu sirrah rajala'an. Allah. Sebaliknya, walakin iza arada an yuwassilaka ilai satara wasbak biwasbih wa ghatanak tak binati. Sebaliknya, Tuhan nak sampaikan seorang kepada hamba pada Ta'ala, maksud dalam makam makrifat yang sebenar, tengok ni. Walakin tetapi, apabila dikendaki Allah Ta'ala menyampaikan engkau, mana masuk dalam makamul ihsan, tu mana sampai. Ya, sampai termasuk makam ihsan. Ada dalam dia dua makam. Satu muraqabah, satu musyahadah. Ya, mana ambil itu dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Anta'budallah ka'annaka tarafa inlam takun tarafa innahu. Itu dia makam muraqabah dan musyahadah. Tengok dalam tu bahasan panjang. Nak sampai situ, kalau Tuhan nak sampaikan padanya, nasai ditutupinya sifatmu yang jahat dengan sifat yang baik. Itu ya. Jadi maknanya Tuhan tutup. Satara waspak. Dia tutup sifat hamba tadi biwaspi dengan sifat dia. Warata natak binakti. Dan ditudunginya naatmu sifatmu ya yang fana dengan naatnya sifat ni yang baka. Mana hamba tu akan berpusing hati dia tawajuh kepada hadrat Allah SWT. Ya. Menutup sifat. Apa maksud ni? Dia mengalami makamul fa fana. Lenyap tuan tutup. Dia tak nampak kudrat dia nampak kudrat Allah Ta'ala. Dia tak nampak iradat dia nampak iradatullah. Dia tak nampak wujud dia nampak wujud dia. Beginilah sampai tahap tu. Itu tanda Tuhan dah kasih. Dalil hadis sahih Nabi sebut. Ya. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu allazi yasma'u. Inilah dia. Sentiasa hamba aku selepas mengerjakan yang wajib dia kerja sunat sehingga aku kasih, Tuhan kata. Bila aku kasih je sebab kita buat ibadat sampai dapat kasih sayang Allah. Apa tanda kasih sayang Tuhan kat kita? Apabila kita hilang pandangan makhluk, kekal dengan dia. Itu tanda kita kasih. Itu tanda dia dapat kasih sayang Tuhan. Dalil hadis sahih ada. Ya. Fa'iza ahbabta, apabila aku kasih dia, Tuhan kata. Jadi, kuntu samahu, akulah pendengar dia. Dia mendengar dengan aku, dia melihat dengan aku. Bermakna dia mematikan awsaf dia dengan memandang awsafillah. Pada Allah Ta'ala. Nah, ibarat sampai tahap tu. Sampai tak ada dah tak nampak. Duduk betul-betul. La haula wa la quwata illa bijamin. Kanzun min kunuzil jannah. Gedung dari gedung syurga dia nanti kata. Lepas tu dia duduk tangga ni tunggulah limpahan fuyudat anwar tu anak jempakkan. Dan dia berdapat ni kata siapa dokal dijalani dalam sirul asrar sampai di pindah alam barzah pun Tuhan bagi. Dan pum, madat bantuan tak putus. Ya? Nah, jadi kau tanya nak beribadat sampai mana? Sampai dapat kasih sayang Tuhan. Ibadat sampai dapat kasih sayang Allah. Apa tanda kasih sayang Tuhan? Lenyap pandangan kamu pada makhluk, kekal pandangan kamu dengan Allah Ta'ala. Nah, dari dia tu la haula wala quwata illa billah. Semua ada nas, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walakin iza arada an yuwassilak ilaihi satara wasbak biwasbi wa ghatanak binati wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Allah. Alhamdulillah.